Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dini wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah, kita tadi sudah mendengarkan beberapa hal tentang memandikan jenazah atau merawat jenazah oleh Ustaz Abdul Qadir. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan semua di sana, tapi ini menyangkut masalah perkara cara memandikannya. Yang pertama, yaitu orang yang akan memandikan jenazah, dia harus memegang wudhu. Dan yang terakhir tadi dikatakan oleh Ustaz Abdul Qadir, yaitu suami istri boleh memandikan. Jika istri kita meninggal, kita yang memandikan, boleh. Karena ada hadisnya semua. Ada dalilnya. Di sini juga disebutkan, dikatakan waktu Aisyah berkata, seandainya aku mengetahui masalah ini sejak awal, niscaya tidak ada yang memandikan beliau, kecuali istri-istrinya. Yaitu, kalau jadi istrinya, maksudnya waktu Rasulullah meninggal, istrinya tidak dikasih tahu kalau waktu memandikan. Tapi yang memandikan adalah sepupunya Rasulullah semua. Ya ini di sini kalau ada keluarga, kita ajak keluarga untuk memandikan juga. Paham? Supaya apa? Supaya mengerti keluarga itu. Dan di sini dikatakan waktu Rasulullah meninggal, Sayyidina Ali yang memandikan. Dan ada sahabat-sahabat yang lain, tapi sepupunya Rasulullah semua. Tidak ada orang lain. Di dalam hadis ini dikatakan setelah Rasulullah selesai dimandikan, yaitu Rasulullah sudah selesai dimandikan. Terus yaitu dikatakan Aisyah berkata, wallahi seandainya kami tahu, maka kamilah, maksudnya istri-istrinya Rasulullah yang akan memandikan Rasulullah, bukan orang lain. Yaitu di sini dikatakan boleh laki-laki memandikan perempuan, perempuan boleh memandikan laki-laki, kecuali istri, yaitu tadi suami istri. Tapi ada orang yang melakukannya dengan lain. Maksudnya, ada sebagian yang mungkin, wallahu alam, mungkin apa belum sampai hadisnya atau bagaimana. Itu orang meninggal, perempuan, yang memandikan mudin. Maaf ya. Bukan family, bukan apa, mudin. Ada di desa, desa-desa di pelosok-pelosok. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ini bagaimana ini? Wanita yang memandi, wanita yang meninggal, yang memandikan mudin. Padahal, ya Allah, ya maaf-maaf ya, ini ada sepup, keponakan, ada saudara yang memandikan, ada. Yang laki meninggal, yang memandikan saudara ada. Terus sepupu, keponakannya ada, anaknya. Perempuan semua. Dan ini dilakukan. Dan ini tidak boleh. Karena apa? Di dalam hadis ini, Rasulullah pernah memandikan, waktu anaknya meninggal, waktu anaknya Rasulullah meninggal, siapa namanya? Zainab. Nabi SAW masuk ketika kami tengah memandikan jenazah putrinya Zainab. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali atau lebih dari itu. Jika kalian memandangnya perlu, mandikanlah dengan menggunakan air dan daun bidara. Ummu Athiyah mengatakan, maka kukatakan dengan ganjil. Beliau menjawab, naam, dengan hitungan ganjil.
Jadi waktu menyiram air itu, menyiram air itu dengan harus hitungan ganjil. 3 kali siraman sampai ke bawah, atau 5 kali atau 7 kali, baru sebelah kiri. Jadi sebelah kanan siram dulu sampai ke bawah kaki, 3, 5 atau 7 kali, baru sebelah kiri juga gitu, hitungan ganjil. Dan di waktu anaknya meninggal, dikatakan oleh istilahnya yang memandikan wanita-wanita, ya Rasulullah, apakah engkau akan memandikan anakmu? Nah, karena anak saya perempuan, jadi biar perempuanlah yang memandikan. Ini anak ini. Ini anak. Rasulullah tidak memandikan anaknya. Rasulullah tidak memandikan anaknya, perempuan. Karena ada khusus perempuan, jadi biar wanita yang memandikan. Tapi kalau khusus lagi, yaitu tadi, suami istri yang boleh memandikan. Salah satu. Di dalam memandikan jenazah, harus benar-benar diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, memandikannya 3 kali atau lebih, bila dipandang perlu oleh orang-orang yang memandikannya. Kedua, memandikannya dengan bilangan ganjil. Yang ketiga, hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan daun bidara atau yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk membersihkan, misalnya sabun. Yang keempat, pada bagian akhir dari proses pemandian tersebut, hendaklah airnya dicampur dengan wewangian dan kapur barus, lebih diutamakan. Jadi itu kalau di akhir pemandian. Yang kelima, melepas jalinan atau kepang rambut dan mencucinya dengan sebaik-baiknya. Keenam, menyisir rambutnya. Ketujuh, bagi jenazah wanita, rambutnya dibuat 3 kepang. Diletakkan di belakangnya. Jadi cara memandikan laki-laki atau perempuan sama. Tidak ada bedanya. Cuman yang terakhir saja, yang untuk mengafani dan untuk merapikan rambutnya. Itu yang kalau untuk wanita, kalau untuk laki-laki cuma disisir saja. Tapi kalau untuk yang wanita, dia harus dikepang. Dikepang rambutnya sebelah kiri, terus sebelah kanan, terus sebelah kiri, dikepang, terus tengah. Habis gitu ditaruh di belakang. Itu saja. Jadi jadikan satu, kepangan yang dari yang sebelah kanan, sebelah kiri, terus dari tengah ini, terus dijadikan satu, ditaruh di belakangnya. Itulah untuk perempuan. Tapi caranya sama semua. Di samping yang pertama tadi, yang untuk memandikan harus memegang wudhu, dan yang kedua, dia harus pakai sarung tangan. Terserah, sarung tangan yang kecil gini, pendek, atau yang panjang. Yang kedelapan, memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudu. Yang kesembilan, hendaklah laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki dan wanita yang memandikan jenazah wanita, kecuali yang dikecualikan sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu tadi, kecuali yang suami istri. Istilahnya suami istri, itulah yang boleh memandikan. Dan yang terutama lagi, aurat harus tertutup. Jangan sampai terbuka. Karena ada sebagian ya orang, jika memandikan jenazah, terus karena jenazah sudah ditaruh begitu, dipikir ini sudah meninggal, terus dibuka gitu saja, jadi telanjang bulat. Dan ini dilihat oleh, terkadang di desa-desa itu ada yang sampai lihat, congok-congok gini. Saya pernah, ini apa ini? Ada apa? Keluar, pergi. Saya usir, tapi diusir sebentar, keluar sebentar, habis gitu masuk lagi. Kayak fudul orang ini. Kita manusia ini fudul.
kita tidak boleh. Dan tidak boleh kain yang untuk menutupi aurat ini, tidak boleh kain tipis. Terus warna kuning atau warna putih, jangan. Warna gelap, warna hitam, biru tua. Jadi warna gelap. Jadi supaya waktu kena air itu tidak kelihatan. Dan kita persiapkan kain kafan. Dan kain kafan jangan berlebihan. Kain kafan jangan berlebihan. Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain kafan. Ya kita pergunakan 3 helai kain kafan. Dan saya pun pernah ke daerah Pasuruan, desa gitu, daerah Menyarik dekat Winongan situ. Saya tanya, loh maaf, kalau di sini kalau memandikan jenazah, ya kafannya berapa? 3. Apakah pakai dikasih baju, sarung? Enggak, Bang. Enggak ada. Ya hadisnya 3 helai kain kafan ya 3. Oh ya sudah. Kalau gitu sama. Saya bilang gitu. Oh kalau gitu sama, alhamdulillah. Sama 3 helai kain kafan. Jadi tidak ada untuk baju dan untuk dibuat sarung. Jadi tidak ada. Rasulullah dikasih sarung. Tapi sarung ya sarung. Sarung dari Hadramut. Ada itu namanya itu. Rasulullah dipakaikan sarung dari Hadramut. Dan memang sarung ya betul-betul sarung. Yang seperti kayak kita pakai sarung ya seperti gitu. Bukan terus kain kafan ini dibuat sarung. Tidak ada, bukan. Ya itu langsung dimasukkan aja. Dan kita siapkan juga umpamanya boleh tali untuk pengikat atau tali pocong itu boleh 3, boleh 5. Hitungan ganjil. Jadi semua cara-cara ini hitungan ganjil semua. Cara kayak seperti kita wudu kan hitungan ganjil 3. Nah, itu juga begitu. Memandikan jenazah juga sama. Lantas mengkafani, kafannya juga sama dengan hitungan ganjil. Dan tali pengikat pun juga hitungan ganjil. Yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama kain kafan. Boleh 8 meter atau 9 meter. Kalau yang umum itu kalau saya menggunakan biasanya 8 meter. 8 meter nanti kita bagi 3. Jadi kita potong, kalau ukuran-ukuran saya, kita buat tali pocong dulu, berapa? Maksudnya 3, kita potong jadi 3. Kalau 5, ya 5. Kita potong 5. Jadi istilahnya pengikat untuk atas, untuk kaki, terus di atas dada bisa, di atas tangan, ya lengan itu, terus di bawahnya, terus di lutut. Itu kalau yang 5. Kalau yang 3 langsung saja. Atas, tengah, terus bawah, kaki. Sudah itu aja. Terus pergunakan kain untuk pasatan. Istilahnya kain pasatan. Jadi kita ngambil kain sedikit yang kira-kira lebar 10 cm atau lebih dari tangan kita ini, kita lebihkan, nah, kita bagi dua, yang satu kita taruh dulu, yang satu kita pakai. Yang satu untuk membersihkan aurat atau tempat najis ini, setelah itu kita lepaskan, kita buang, kita ganti untuk yang untuk mandi sendiri. Jadi jangan dicampur. Jadi habis membersihkan aurat atau kotoran bab najis ini, jangan dicampur dengan untuk membasuh badan kita. Jadi harus sendiri-sendiri. Lantas yang perlu lagi kapur barus. Kapur barus kita siapkan dan pewangian, minyak wangi.
sabun, sampo. Itu yang perlu. Dan kapas. Jadi pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Jadi tidak usah berlebihan. Kapas pun juga begitu. Kalau kita perlu, kita pakai kapas. Kalau ada luka di belakang, perlu kasih kapas-kapas. Tapi kalau saya kasih underpad. Jadi supaya tidak repot-repot, sekarang kan ada underpad. Jadi kalau karena ada orang kalau yang sakit tidur terus itu, kadang biasanya belakangnya itu luka, lecet, kadang luka. Nah, itu kita kasih underpad atau yang kecelakaan. Yang kecelakaan mana yang perlu? Ya. Mana yang perlu kita kasih? Oh, dia umpamanya yang kecelakaan ini mengeluarkan darah dari telinga sama kadang dari mulut. Kita kasih underpad tadi di daerah muka atau mulut. Dan jangan terus kapas ini tadi terus seperti ada orang yang tangannya dikasih kapas. Sela-selanya nih, kakinya juga dikasih kapas sela-selanya. Terus mukanya ditutup. Saya pernah tanya, "Lu kenapa kok mukanya pakai ditutup kapas ini?" Ya supaya enggak ngelihat malaikat. Astagfirullahaladzim. Lu ya apa ini? Supaya enggak ngelihat malaikat ini. Apa kecanggihan kita, wallahu a'lam. Yang perlu jika nanti waktu memandikan kapas ini perlu, kalau saya untuk menyumpat bagian dubur, karena saya dengan tim saya pernah memandikan jenazah. Di waktu memandikan jenazah kita keluarkan kotoran, tidak keluar. Begitu ngangkat, terkadang kentut, terkadang mengeluarkan kotoran. Di situ terus saya harus perlu ini. Jadi dengan pengalaman-pengalaman itu, harus perlu kita sumpet dengan kapas, kita tutup dengan kapas supaya tidak mengeluarkan kotoran. Karena nanti takutnya kena kapan, terus jadi mulut. Baunya anu, ya maaf, memang tempat kita bau ya ini sudah. Memang kotoran ini bau keluarnya. Kalau kencing pesing, kalau kotoran ini baunya masya Allah terkadang. Ya di situ itu yang perlu. Kita tuh seandainya kalau sudah selesai kita mandi, kenapa sudah terus sudah dibawa apa sudah disolat, waktu dikubur, waktu kita ngangkat terus keluar kotoran, bagaimana? Apa perlu dimandi lagi? Tidak. Ya sudah langsung dikubur. Tidak usah pakai dimandi lagi. Waktu dikubur terus keluarkan kotoran, ya sudah, apa adanya sudah. Makanya di sini kalau umpamanya yang memandikan itu harus kita betul-betul tahu, ini perlu dikasih underpad. Ya kita kasih underpad. Karena kita sumpet masih mengeluarkan kotoran. Ya sudah. Biarkan kita buat kalau bisa yang lebih besar atau terakhir kita sumpet lagi terus kita bersihkan. Nah, itu terus langsung kita kasih underpad supaya apa? Supaya tidak kena pergi kafan tadi. Sudah. Nah, ini yang kita persiapkan dulu kafan. Jadi kafan diukur lebih daripada orangnya. Jadi tingginya orangnya kita lebihkan.
bagian lutut terus bagian kaki. Jadi sebelum memandikan kita persiapkan kafannya. Begitu kita datang tempat jenazah, terus langsung kita beber, buka, ukur dalam, tarik sini. Jenazahnya seberapa kita lebihkan, boleh satu kilan, terserah. Kalau jenazahnya gemuk, kasih lebih bagian kepala ini. Bagian kepala kasih lebih, jadi kita lebihkan. Karena orangnya gemuk, jadi berat, jangan terus kecil ya, jangan dibuat kecil, jangan. Repot nanti kalau. Lantas di sini kita kasih kapur barus sebagian. Jadi umpamanya ini satu ya, kita bagi dua. Yang separuh kita kasih kapur barus, terus kita kasih minyak wangi. Bawahnya kita domi. Dan terus kita kasih minyak wangi. Seperlunya. Siapkan dulu, nah sudah selesai kapur barus, terus kita kasih minyak wangi sedikit, ya sebagian dari istilah kepala sampai kaki sudah selesai minyak wangi, baru terus kita bagi jenazahnya. Jadi kalau yang perlu, pokoknya kapur barus sisanya tadi kita masukkan kantong, minyak wangi kita masukkan kantong, nah terus sabun sampo kita bawa ke sana, sama sarung tangan apa. Kapas. Kalau umpamanya ya itu tadi kalau ada luka apa, tidak apa-apa kita kasih underpad ini. Umpamanya ada luka di sini, terus umpamanya yang kecelakaan ada kepala, kita taruh di kepala. Taruh di kepalanya sini. Enak jenazah di sini, biar lepas. Ini barusan ini kita berusaha untuk menghentikan darah dari orang yang kecelakaan. Kita kesulitan. Kesulitan betul. Subhanallah terus kita kaji. Ya apa caranya untuk menghentikan dan
Subhanallah, jika ada orang yang kecelakaan, keluar darah dari telinga. Ini teman saya terus nyoba sarung tangan. Kita guntur dengan kapas, masih tembus, keluar. Tapi subhanallah dia nemukan cara, ya itu. Sarung tangan ini kita potong. Terus sumpet gini kecil-kecil, terus dimasukkan telinga ini. Sudah, terus habis itu, yang kiri juga. Habis itu kita siram, tidak keluar. Sepanjang dah keluar. Oh, jadi nemu cara baru lagi. Subhanallah ini. Jadi terus mengkaji kita sampai betul-betul sempurna. Kadang kita kesulitan kalau orang yang kecelakaan mengeluarkan darah terus. Tadi caranya ya tadi. Kalau ada luka umpamanya ya kita biasanya ada seperti apa plester itu kita kasih kapas terus kita kasih plester. Kan ada jenazah yang suaranya ke sininya karena nggak bisa napas atau apa jadi gilobangi. Nah itu kita tutup ada kita tutup kapas terus kita kasih plester. Misalkan plester. Bukan hal-hal yang istilahnya supaya tidak mengeluarkan mungkin ada kotorannya di dalam terus mengeluarkan lendir atau apa akhirnya kena kapan itu bahan pembicaraan. Kalau bisa memandikan jenazah umpamanya dikubur kapan? Dikubur badal asar, badal dohon kita mandi. Jangan terus meninggal malam dimandikan malam dan dikubur kapan? Badal dohon. Wah, jangan. Soalnya bukan apa ya itu tadi itu takutnya kalau mengeluarkan cairan-cairan atau kotoran yang kalau terlalu lama dan bau pun juga lain kalau sudah menginap itu sudah lain baunya sudah dipersiapkan untuk memandikan sudah bisa kita sana. Yang satu untuk membersihkan najis. Jadi yang satu untuk baru najis, yang satu untuk baru tubuh. Kalau itu kain handuk kecil-kecil itu boleh, tak apa-apa. Kain handuk kecil tak apa-apa juga. Yang satu untuk membersihkan bab najis tadi. Yang satu setelah itu kita buang. Baru yang satu untuk tubuh. Untuk tubuh kita untuk membersihkan tubuh mengeringkan. Iya. Nah, kalau mau ini kalau mau ini gosok ya. Untuk gosok. Iya. Sebentar ya. Meninggal kecelakaan. Di badannya ada bertatu bagaimana? Apa tidak harus dihilangkan itu tatu? Kami lagi. Anda pernah lihat ada preman, mantan preman kecelakaan meninggal. Badannya banyak tatunya. Terus? Tidak bisa dihilangkan apa? Tidak bisa. Jadi ada dua, sama kukunya panjang, satu yang panjang. Itu kumisnya, ya, kemudian jenggotnya. Apakah yang kita potong? Ada dua kaul. Ada boleh dipotong, ada enggak ya dikubur seperti itu. Tidak ada masalah. Kalau merepotkan langsung dikubur seperti itu. Siap kami kata-kata terakhir. Saya akan Tidak bisa, akhirnya agak dipaksa sampai bunyi, retak gitu. Minyak terus itu, di sana mas, digosok. Setengah jam loh. Ini mayatnya boleh didudukkan dulu. Pertama itu bisa dikasih kalau nggak bisa, apa adanya? Kalau nggak bisa sama sekali ya seperti itu, nggak apa-apa. Di dalam hadis dikatakan jika anda istilahnya menguat terus mengeraskan anda sama dengan mematahkan ketika masih hidup ada hadisnya biarkan apa ya
ini umpamanya tertutup cewek ya. Ya. Jadi kan jenazah sudah diangkat ke sini, tertutup. Jadi umpamanya ini cewek, umpamanya ini ceweknya, nah, kita buat segini. Kita lihat dalamnya ada pakaian yang melekat apa enggak. Kalau umpamanya ada pakaian yang melekat, kita lepas. Kalau umpamanya ada dia ada luka atau apa yang pakai plester, kita lepas. Tapi ngelepasnya jangan terus asal narik jalan. Kita kasih air. Kita ambilkan air, terus sambil kita gosok-gosok gini. Nah, kita kasih air, terus kita gosok. Biasa kalau umpamanya meninggalnya di rumah sakit, nah itu kan ada. Kita gini, kita siram, terus kita gosok-gosok gini untuk melepaskan plesternya tadi. Karena galengnya juga melekat sedikit, galengnya itu kadang-kadang agak sulit. Iya, nah, pelan-pelan, sampai, sampai keluar, sampai bersih. Ya, jadi kita siram terus sambil kita gosok-gosok sini. Kasihnya jahitun, kita basuh. Kasihnya jahitun bisa lepas. Bisa, oh bisa. Ya, biar cepat. Tangannya gua lih, Fahmi. Tangan gua lih, acting. Iya. Itu sekut, Tommy. Sekut. Jadi kalau sudah selesai ya, mau jelasin, kita renggangkan kakinya, terus kita kasih sabun perutnya. Jadi kita buka, terus kita kasih sabun. Jangan dalam keadaan perut begini. Terus kita angkat, jenazahnya terus kita angkat, jangan. Nanti kadang lecek, karena kulit kita ini lain, kadang lecek. Jadi harus kita kasih sabun. Ya, Mas. Kita kasih sabun, iya. Lantas kita, enggak, kita tekan-tekan gini perutnya. Kita tekan ke sana, ke sini, nah, nanti kalau sudah, ini biasanya harus orang dua, kalau yang mendikin. Kalau maunya ada satu, kita membantunya. Kita bantu, ya, karena susahnya nanti untuk membalik-balik. Jadi nanti kalau sudah terus kita angkat begini setengah tidur. Apa setengah duduk. Jadi setengah duduk, nah baru terus kita tekan. Itu ya. Harapan apa, Ustaz? Biar kotoran keluar. Biar kotoran keluar. Jadi kita tekan gini. Nah, nanti kalau sudah kita cukup perlu sudah kita kembalikan lagi. Tapi kalau jenazahnya sudah kaku, sudah bisa di sebisanya saja. Kita aduk sedikit. Yang penting kita gosok-gosok ini dan keluar kotoran. Nah, nanti kalau sudah, baru kita balikin mirip. Udah asal kesini, supaya kelihatan semua, Nah, nanti baru kita bersihkan. Terus kita ambil air, kita bersihkan pantatnya. Biasanya ya itu tadi kebanyakan pasti roh kalau dicabut pasti keluar dari depan dari belakang. Paham? Jadi biasanya mani kita keluar terus kadang kotoran juga keluar, kotoran di pantat kadang keluar. Tapi ada yang enggak, itu pun jarang yang enggak keluar, itu jarang, kebanyakan keluar. Nah, terus kita bersihkan sudah. Kalau umpamanya serasa kurang barangkali mau, enggak apa-apa, sambil kan masih ada air sabun tadi, sambil di urut gitu, diurut ke bawah gini. Kalau umpamanya udah keluar sudah, ya sudah kita ceboi, terus kita ambil kapas. Itu membersihkan itu jenazah ini kapas terbuka auratnya atau tertutup. Tapi kalau umpamanya gini, tinggi gini, bisa langsung dari bawah, bisa. Nah, ya kalau kita tahu kotor itu sudah bersih apa enggak, terus tapi ini dalam keadaan tertutup apa tahu kami? Apa harus dibuka? Nah, ya kita miringkan tadi supaya kelihatan. Ini bisa kita kasih kapas, paham? Kapas dibawa begini, ya kita masukkan duburnya sambil kita putar-putar gini untuk mengetahui ada kotoran apa enggak. Terus nanti ya itu tadi masukkan kanan kresek. Sudah, terus satu lagi, oh ya ada, kita nanti sudah. Kalau umpamanya sudah tidak keluar, kita ambil kapas, terus kita buat
ini terus kita masukkan ke dalam duburnya. Ya, kita masukkan untuk menyumpatnya. Tapi oh, kurang besar. Ya kita buat masukin tadi. Ya kita buat yang lebih besar. Enggak apa-apa untuk dua atau tiga kali. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita pergunakan kain pasatan ini tadi. Kain ini tadi untuk membersihkan. Paham? Terus kita kasih air, terus kita kasih sabun. Kita kasih sabun, terus baru kita menggosoknya. Kita bersihkan pantatnya semua. Satu kali, terus baru kita siram. Sudah, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Terus kita ambil air lagi, kasih sabun, kita bersihkan lagi. Pakai sunlight? Terserah, tidak apa-apa. Terserah, sabun cair boleh, terserah sabun. Sudah dua kali, sudah dua kali, sudah selesai, terus kita bersihkan, kita balikkan. Jenazahnya. Kita kembalikan lagi, terus ini kita bersihkan, kita kasih air, terus kasih sabun. Nah, nanti baru kita menggosok. Wah, menggosok gini. Dan dimasukkan tangan, terus kita gini. Jadi aurat tetap tertutup. Walaupun yang sebelah sana, yang sebelah sini, dan ini nggak boleh terus jalan tinggi-tinggi supaya nggak kelihatan, jadi cukup tangan kita saja yang masuk, kita bersihkan. Paham? Sela-selanya sini, kanan, kiri, kita bersihkan. Sudah, karena ini kayaknya bisa kena air ya, air tembus. Nah itu terus langsung disiram, jadi cuma tangan kita saja. Supaya apa? Kita menggunakan ini, menggunakan ini supaya enak kita. Karena apa? Tidak langsung megang. Kadang ini samaran ini, akhirnya megang-megang kemaluan. Tapi kalau dengan kain ini kita lebih leluasa dan tidak sampai langsung istilahnya kayak memegang kemaluannya jenazah tadi. Jadi kain ini jadi tidak terasa betul. Nah, terus kita siram. Kita siram satu kali, terus kita cuci. Dan kita cuci, kita kasih sabun lagi, baru kita bersihkan lagi. Sela-selanya lagi, belakangnya lagi. Semua, terus. Sampai sini. Seperti orang cebok gitu, bawah-bawahnya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita bersihkan, kita buang. Kita buang, ini sudah selesai. Buang di kanan kresek. Kadang minta tolong kantongan kreseknya jangan putih, harus hitam. Soalnya kadang kita jenazah ini tak tentu. Kadang ada yang mengeluarkan darah, mengeluarkan kotoran. Nanti takutnya kalau putih, buat jadi bahan pembicaraan. Itu pun kalau umpamanya jenazahnya kecelakaan, kalau yang paling enak ini selang. Langsung dimasukkan ke got. Jadi umpamanya kalau keluar darah apa-apa, tidak sampai orang tahu. Karena tertutup. Langsung keluar sini, terus langsung pergi selokan, jadi orang tidak kelihatan. Nah, nanti sudah selesai, itu baru kita ganti. Sewek tadi, kita ganti kain. Nah, sewek tadi, kita lepas, ini dipasang dulu. Ini pasang, baru terus sewek tadi, ditarik. Ready, dilepas. Nah, sudah, terus ambil air, kita bersihkan. Kita siram. Untuk mayit yang punya luka cukup besar, itu memperlakunya seperti apa, Pak? Cara perawatannya? Kadang kan sampai leher yang cukup lebar, darah sampai, ya, sampai bau gitu. Nggak apa-apa, tetap, ya itu. Yang memandikan kuat nggak baunya. Kalau nggak kuat, ya itu tadi pakai masker. Kalau maunya masker, kalau maunya kasih wangian, wangi-wangian, ya, supaya biar kita menghirupnya wangi, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai kita pakai air, baru kita siram-siram, ya kita siram untuk bersihkan, terus kita wudhu. Wudhu ya seperti dalam wudhu, boleh wudhu pertama, boleh wudhu terakhir. Kalau masalah wudhu, boleh pertama, boleh terakhir, tapi kita harus ingat ini sudah wudhu apa belum. Nah, nanti sudah wudhu seperti kita wudhu, kita nyiramnya, ini tangan jadikan sabun, kita siram.
terus satu kali. Nah, kita buktikan sampai sini, terus yang kiri juga. Murnya. Hah? Murnya itu. Belum, nanti tuh. Tangan, tangan. Kan tiga kali. Nah, nanti kalau sudah, terus sela-sela, jangan lupa. Sela-sela. Sela-sela tangan ini, terus ini juga gitu, sela-selanya. Nanti kalau sudah, terus kita siram lagi. Siram, biar sudah kita ginikan, terus yang satu kita ginikan juga. Sampai tiga kali. Terus masalah kumur, kita ambil air, ya, ambil air, terus kita taruh di mulutnya. Sama hidung, kita bersihkan, terus mulutnya sudah gini saja. Tidak perlu di apa-apa kan? Karena jenazah ini kadang ada yang terbuka. Nah, kalau terbuka baru kita kalau mingkem gini tertutup ya sudah. Iya, coba apa adanya sudah. Jadi sudah cukup biasa saja. Nah, nanti kalau sudah tiga kali, terus buka. Buka, kita ambil air, ya, ambil air terus kita siram. Ya, seperti wudu sudah, kita wudu. Sudah, terus ini, kalau dia ada berjenggot, kita gini-gini. Oh, terus dua kali, tiga kali. Kalau sudah, terus tangan. Tangan bisa kita ambil lalu, atau kalau sudah siram, ya, ini tangan kanan, tiga kali. Terus kiri tiga kali, terus baru kepala. Kalau kepala kan biasa dong, ya. Terus kita gini kan, jadi kita angkat gini, yang sebelah kanan dulu, baru yang kiri. Terus baru nanti dua-dua begini. Sambil pelan-pelan ditaruh, terus baru telinga. Ya. Terus kaki, kaki pun juga begitu. Kita siram, sudah kita anukin gini, terus baru terus kita gini kan. Sela-selanya ini harus. Kan ini ada hadisnya semua ya. Sampai ada pemuda yang kamu belum sholat, ya Rasulullah saya sudah sholat, belum. Sampai tiga kali. Karena apa? Wudhumu, ya ini sela-selamu ini belum kau bersihkan. Ya ini, ya ini sudah siram dua kali, terus tiga kali, terus baru kiri. Satu, dua, tiga, sela-sela juga. Jadi habis disiram satu kali, terus sela-selanya. Terus gini kan, baru siram lagi dua, tiga. Selesai, baru kita mandi. Mandi, kita siram, ya, satu kali, dari atas. Dari atas, lep, muka, satu kali, terus, sini, tangan. Terus jalan, dua kali, sambil kita menghitung sendiri. Tiga, empat, sampai kaki maunya lima, ya lima. Sudah, lima kali, cukup. Itu baru sebelah kiri. Jadi memandikannya sebelah kanan dulu dari atas ke bawah, baru sebelah kiri dari atas ke bawah. Tiga siraman atau lima kali siraman. Nanti kalau sudah selesai, ada yang sampo. Nah kalau makanya saya bilang dua orang, yang satu biar sampo, yang satu kain ini tadi. Nah ini kan sudah dibuang. Nah, tinggal kita ngambil kain yang satunya, kita basahi, terus kita kasih sabun, kita taruh sabun. Nah, nanti setelah kita taruh sabun, baru terus nah. Yang untuk kepala, untuk sampo, pemandikannya, kita taruh sampo, ya. Nah, kita ginikan, gosok dengan dua tangan ini, terus kita angkat jenazah. Kepalanya, kita mandikan, kita gosok-gosok. Nah, yang kiri memegang kepala, yang kanan sebelah kanan dulu. Kita bersihkan. Terus sebelah kanan, baru yang kanan memegang kepalanya, terus yang sebelah kiri kita gosok dulu. Seperti keramas gitu ya. Seperti kita keramas ini. Nah, nanti kalau sudah kita turun, terus yang ini, yang satunya kasih sabun. Sabun muka. Kita sabuni apa? Terus telinga apa? Telinga sebelah kanan. Sudah terus turun ke bawah, turun ke bawah sini, tangan-tangan juga gitu, terus kita tangan juga kita gosok juga sama kain.
Kalau yang memandikan itu bertiga, semuanya pegang itu tiga-tiga kain itu. Iya. Enggak tiga-tiga, ya satu aja. Karena yang membantu, yang bantu tadi bisa yang ngasih sabun. Nanti ada yang kepentingannya, ada kepentingannya lain. Jadi nanti kita gosok terus sampai sini, terus sampai sini. Jadi apa? Kele ini apa terus ya? Kita terus sampai bawah sini. Nah setelah sini stop, kita ambil sabun lagi, baru kita miringin ke kanan. Karena di sebelah kanan kita miringin ke kanan. Kita gosok punggungnya dari atas sampai bawah punggung itu. Terus sekalian sama pantatnya sekali, itu baru kita kembalikan. Dan selesai kita kembalikan. Kita kembalikan terus depannya sini. Bagian kaki apa? Kita masukkan. Nah, kita seperti tadi masuk ini. Tapi tertutup kaki apa? Nah ini kegunaannya yaitu yang satu biar yang satu ini ngangkat kakinya. Kita yang menggosok. Nah, terus kita gosok bawahnya gini. Lebih? Sebaiknya yang mandikan itu berapa orang? Idealnya. Ya. Dua atau tiga? Boleh, tiga boleh. Lebih dari tiga, Pak. Lima, misalnya. Sebenarnya satu aja, satu yang mandi, yang lainnya bantu untuk mengiringkan jenazah. Keluarganya kan bantu. Tidak apa-apa, keluarganya mau lihat, tidak apa-apa. Iya. Kalau keluarganya bantu sana, bantu ada yang ngebo, ini tidak apa-apa. Tiga orang, satu, dua. Yang satu bagian ngeluk air, tidak apa-apa, sambil melihat. Misalnya punya anak lima kan ingin bantu semua. Bantu, tidak apa-apa. Boleh. Kalau maunya mau memandikannya, bodoh. Kasih caranya. Gini, cabut dari atas ke bawah sampai kayak tadi. Terus kaki pun juga begitu. Harus sudah selesai kita turunkan, terus kita sela-selanya kaki ini. Jadi sela-selanya jari ini tadi kita gosok-gosok sama ini. Terus telapaan, terutama telapaan juga. Karena telapaan ini kadang sering kotor, telapaan juga. Terus ini kanan kiri. Ya kanan. Nah, sudah kita cuci. Terus kita ambil sabun lagi, lalu yang sebelah kiri gosok kepala, telinga apa, terus tangan juga gitu, sama persis juga seperti yang kanan, jari jemari ini, terus sampai kele apa, sampai sini, baru terus kita miringkan ke sini, terus yang belakang kita gosok yang belakang sampai bawah sini. Baru kita kembalikan lagi ke baru yang depan. Nah, kita gosok yang belakang. Kan biasanya saya lihat itu enggak pakai sandal, panggung tiga. Oh iya, Bapak itu ya. Jangan di panggung, enggak boleh di panggung. Enggak boleh. Enggak boleh di panggung. Oh, saya kan atau kalau enggak di desa kebanyakan di panggung. Ya, cuma di desa kadang saya bilang jangan di panggung. Itu ada amben. Taruh di amben situ. Kan ada amben dia. Amben ada, ntar dia amben. Tapi enggak, dia tetap anak-anaknya jadi mangku gini. Jangan. Iya. Karena enggak ada tuntunannya itu. Kalau yang terkadang nanti kadang kalau yang kotorannya terlepas dekat. Nggak bermasalahnya bantalannya enggak ada. Bisa ketepok apa pohon tosan. Ketepok ini. Saya terkadang kalau umumnya bantalannya kayu gitu. Kayu. Waduh, terus kecil segini. Saya singkirkan pakai ini. Bantalannya apa? Ya sudah ini, enggak pakai bantalan, sudah ini langsung. Langsung jenazahnya saya taruh sini. Ini saya singkir bantalannya. Karena dia pakai kayu dan kecil, kita nanti yang kerepotan. Kalau ditepok aja, Pak. Saya orang awal dulu pakai ditepok. Iya. Ini ditepok. Enggak apa-apa, kalau ditepok enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya alasnya ditepok. Pokoknya jangan dipangku gitu aja. Jangan dipangku. Tadi itu yang kiri, terus sebelah kiri, terus kita angkat, terus sampai sini. Terus kita jari jemari juga. Harus kita bersihkan semua. Nah, kalau sudah selesai, kainnya kita cuci, terus kita buang. Di sampah tadi, yang baru kita siram. Kita siram dari kepalanya ini. Nah, ini tadi, makanya saya bilang kalau ada yang bantu, enak. Jadi yang pegang ini, yang
yang apa yang ngambil air suruh nyiram terus kita yang bersihkan. Berapa lir? Kalau pakai biasanya selang itu gimana kan? Karena kita sama gempa itu selang ya, aja. Kalau ya, memang kadang orang pakai selang. Nah, selangnya enggak ada hitungannya. Iya, ada hitungannya. Enggak ada hitungannya berapa siraman, ganjil harus ganjil. Makanya itu. Nah, nanti kalau sudah terus mukanya apa sininya jangan ada kekasaran. Terus umpamanya orang yang meninggal tadi terus di kalau gitu itu diambil ke kapas. Kan bersihkan kayak tapi bersih. Jangan. Dengan air ini, oh matanya gini. Saya bilang matanya anu, nggak bisa anu, kasih uang aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kena air tertutup dia. Jangan lemes. Kena air itu lemes. Jadi nanti tertutup sendiri. Nah, nanti sekarang sudah kita siram dengan itu kan ganjel seperti tadi sudah. Sela-selanya kita bersihkan, apa kita siram sampai kerek-kereknya. Seperti tadi pertama waktu kita menyabuni. Jadi sudah selesai sini, terus kita miringkan sebelah kanan punggung atau kegering kita siram sebelah kanan. Sudah selesai, terus baru kaki, terus sini ceboi apa, terus sampai kaki, terus sini sini sela-sela juga. Sudah sebelah kanan, baru terus sebelah kiri kita pastikan lagi telinga-telinganya, terus baru tangan, tangan kita siram, sela-selanya juga kita bersihkan apa, sudah terus telinga. Nah, nanti kalau sudah sampai sini, kita miringin lagi punggungnya, kita bersihkan terus pantatnya juga kita bersihkan. Jadi sudah selesai, terus baru kita kembalikan lagi, terus depan, terus yang depan apa, sampai terus kaki, baru terakhir kaki ini. Nah, sudah selesai, kita ambil air. Kapur barus. Campur kapur barus. Siraman terakhir yaitu pakai air kapur barus. Kita siram tidak apa. Langsung kita siram. Atau kalau enggak, waktu kita nyiram itu tadi pakai langsung air kapur barus. Tapi butuh air banyak. Tapi lebih baik ya gini. Kalau saya gini, jadi sudah dimandiin, sudah selesai, baru saya ngambil air campur kapur barus. Saya ambilkan terus saya langsung saya siram. Tiga. Makan, satu siraman, terus dua, tiga sampai kaki. Itu baru sebelah kanan. Satu, apa sebelah kiri. Baru sebelah kiri. Satu, dua, tiga siraman. Selesai. Kalau memang ada sisanya, saya tinggal nanti tinggal dimasukkan ke sini. Siram bagaimana? Oh, berarti hitungan siraman itu enggak sekali satu badan? Oh, lalu itu enggak. Jadi satu, dua, tiga sambil jalan. Biasanya dulu, saya. Waktu kita mudui tadi ya, apa kita juga baca niat? Nah, cuman cukup bismillah saja. Betul bismillah. Oh. Jadi kalau kita sudah bersihkan kotoran tadi, cukup bismillah saja. Bismillah. Seperti kita wudu sudah. Seperti kita wudu bismillah. Dengan tangan ini. Terus kita wudu. Umur sama, karena jenazah tidak ijak umur. Ya kita apa adanya kok. Mulanya tertutup, kita begini. Hidup kita gini. Berarti yang kanan dulu baru yang kiri ya? Iya. Siraman kanan dulu dari atas sampai ke bawah dengan hitungan ganjil, baru sebelah kiri dengan hitungan ganjil. Setelah itu begitu juga setelah disabuni, setelah selabun hitungan ganjil kiri, hitungan ganjil. Selesai. Jadi habis terus di apa? Dikasih air kapur barus, baru terus kita ganti. Kita lihat umpamanya, oh jenazahnya kurus ya segini cukup, ya sudah segini. Kalaupun kurang lebar, ya kita lebarkan. Bang, kita lebarkan gini, kita tutup. Baru ini kita tarik. Bang, jadi ini tetap tertutup. Terus kita bersihkan, terus kita ambil. Ya. Baru kita ambil ihrom. Kita ambil ihrom. Nah, terus kita anjui. Anjui ya mas, sudah semua dari atas sampai bawah, semuka. Nah, nanti untuk terakhir, nah ini biarkan di sini. Kita buat, umpamanya jenazah nanti di anuk sini. Jadi ini kita pendekkan, yang sana kita panjangkan. Nah,
kita pakai. Terus kita miringkan. Ini untuk punggung. Bersihkan punggung. Yang satu untuk bersihkan punggung. Yang satu, yang ini untuk ngangkat kepalanya kita miringkan. Sambil pipinya kita buka ini. Mungkin barangkali ada air yang masuk. Air masuk dari hidung, ada dari mulut. Nah, baru kita terus yang satu untuk nyiram. Yang satu untuk nah, ini ya. Ini untuk anu ya, untuk bersihkan ya. Ya, miring sana. Jadi kita punggung sudah tadi. Untuk mulutnya, kepalanya kita buka gitu, mulutnya kita gini. Hidungnya mungkin ya, miring. Jadi barangkali ada keluar air. Kadang ada yang lendir, ada yang keluar lendir, ada dari mulut, kadang-kadang dari kanan. Yang satu ngambil air terus kita siram. Kita siram, kita bersihkan. Kita bersihkan apa lendirnya. Pokoknya mau disiram gini enggak apa-apa, siram mulutnya enggak apa-apa. Kita bersihkan. Sudah sampai lendirnya hilang, baru kita kembalikan. Kita kembalikan jenazahnya. Terus baru kita mukanya. Cukup gini, tak usah kosong-kosong gini, tak usah apa ini. Cukup gini, lancar tempatnya. Sudah selesai. Sudah selesai, baru kita pergunakan minyak wangi. Nah, untuk mana minyak wangi? Untuk tempat-tempat sujud. Kalau hitungan ada 5, tapi jumlahnya ada 7. Satu, kita ambil minyak wangi, terus kita olesi di keningnya sama hidungnya. Terus kedua telapak tangan kanan kiri sudah, terus kaki lutut ini iya sudah, terus baru telapak kanan kiri kita kasih minyak wangi. Jadi ini kan tempat-tempat sujud sudah selesai, terus langsung kita bawa ke tempat megah tadi. Terus kalau jenazahnya korban tabrakan kemudian pecah kancil gitu, itu gimana umurnya? Kepala bisa, tangan bisa gitu. Ya, kalau umurnya gitu kita mandikan. Gak apa-apa. Langsung saja. Langsung kita mandikan seperti tadi. Pokoknya yang kanan ya kanan. Pokoknya tangannya bisa, yang kanan kita bersihkan. Nah, kalau kecelakaan tangannya bisa, yang tangan kanan kita bersihkan tangan kanan. Yang kiri juga itu kita bersihkan. Nanti setelah lalu kanan sudah selesai baru kiri selesai begitu. Tapi nanti kalau sudah ini terutama harus dijaga, tidak boleh sama sekali. Oh tadi jotan jenazah aku keluarkan kendil kan ada lendirnya sama campur darah, tidak perlu. Buat apa kita bicara, tidak perlu. Kita tutup rahasia ini tadi. Walaupun umpamanya orang yang ikut bantu tolong jangan cerita, disumpah. Jadi kadang nggak usah apa gitu. Jangan dikasih tahu aja, nggak usah ceritakan masalah mayatnya. Jangan terus umpamanya sama istrinya atau sama orang istrinya almarhum, jangan diceritakan. Bagaimana? Oh, alhamdulillah, masya Allah, sudah gampang bersih, beres, lancar, nggak ada apa-apa. Ya lah, yang susah kita sendiri, jangan ceritakan lancar gitu saja. Kalau kayak orang diamputasi itu, orang diamputasi kakinya kan dipotong ya. Terus kalau untuk apa namanya mau menguburkan kakinya itu, apa tetap kita harus bersihkan juga? Iya, saya pernah memandikan ya istrinya sepupu saya, jadi yang laki ini kakinya diamputasi. Minta tolong, saya bawa ke rumah, sudah, saya tutup kamar, tertutup sudah. Tempat mandi saya tutup, saya bersihkan. Karena biasa luka-luka, gak apa-apa. Lu ya apa ya? Gak apa-apa. Kaki top, sedikit saja, gak perlu. Tadi luka, hancur, ini, gak apa-apa. Gak perlu. Sudah kita bersihkan, sudah kita siram, kita bersihkan. Terus selang-selangnya secukupnya bisa kita, semampu kita. Kalau sudah baru terus kita sabun, kita pakai sabun
Biasanya orang tiga atau orang empat, tapi kebanyakan orang tiga. Jadi cukup kalau ngangkat sudah gini, ngerangkul gini. Ngerangkul gini, yang tengah juga begini. Yang kanan, tangan kanan di bawah? Apa di atas? Nah, tangan kanan di bawah. Di bawah? Di atas. Kadang kalau diangkat ini terus keluar kentut. Duh, kentut. Ya gak usah mandi, wudu saja. Bukan di mandi. Oh, di wudu ya? Di wudu saja. Loh, sebentar. Wudu. Karena kentut. Tadi kalau mau bikin jenazah umpamanya ada yang terlupa, lupa dah disiram air kapur barus, tidak apa-apa. Kalau mau jenazah sudah ditaruh sini, tidak perlu kita angkat besar lagi, siram air kapur barus. Karena di situ sudah ada kapur barus. Karena lupa, ya sudah. Apa adanya sudah, lupa ya sudah. Dan kalau yang tadi seperti kapur baru tadi mau kasih air minyak wangi di situ nggak apa-apa, kasih minyak wangi kan sunnahnya dicampur dengan minyak wangi, pewangian baru disiram ke tubuhnya tadi, tubuh jenazah. Ini kalau umpamanya jenazahnya, kalau ya kalau ada luka ya kalau ada luka boleh pakai di kepala atau di apa punggungnya sini, nah, baru bisa pakai ini. Atau terkadang ada orang yang terluka di kaki. Tidak apa, kasih ya. Kaki juga dikasih. Jadi artinya, saya pernah melihat jenazah kecelakaan. Ya terpaksa dari kaki terus ke kepala. Karena luka semua. Luka semua. Ada orang yang kena kencing manis. Kencing manis yang istilah luka, kakinya luka. Kaki luka, ya kita kasih. Kita kasih, punggungnya luka, kita kasih. Ya sampai anu, tiga. Eh, sekarang cara makan jenazah. Jenazah tidur. Dua atau tiga untuk membantu ya ini. Jadi
bisa yang satu kita megang sini, yang satu sebelah sana. Jadi terus sebelah sana kita tutup. Jadi posisi telanjang ya? Enggak, kayaknya mah, aduh ya. Ya belum diandui lah. Karena itu untuk sama kandung sama ihrom. Sudah taruh di sini, ihromnya kita lepas. Ya betul. Ihromnya kita lepas, sudah tinggal anduknya. Nah ini jadi tetap tertutup. Jadi terus kita kapan? Masa ini bisa aneh. Ini tahu gak tahu? Tadi itu dari itu jamuk panas punya. Gitu ya. Dan ini dimasukin ke terus baru sebelah kiri. Anduknya ada di atas ya Pak Nese. Sudah. Kalau sudah ini sudah tertutup, baru tarik. Ya, tarik tahu. Kalau tertutup, kalau momennya belum ya nanti. Tertutup ya. Nah itu sudah terus dimasukkan. Lalu terus yang kedua. Tadi. Kan level yang panjang apa perlu digelung Ustaz? Apa tetap di diurai? Nanti. Laki. Kalau maksud ya masalah rambut nanti. Ya, masalah rambut nanti. Jadi ini untuk mengkapal dulu. Nah nanti kalau sudah, itu baru yang kedua. Sebelah kanan dulu kan. Jadi semua sebelah kanan dulu. Kanan. Terus kita gini kan, masuk ke bawah, terus baru sebelah kiri. Harus sebelah kiri. Kalau luka, ini kamu tidak luka ya sudah ini. Tapi
Jadi di umumnya di kampung itu asal saja pokok ditumpul ke lapas. Iya, naikkan itu. Nah itu saya bilang ada yang di ya di desa ya, yang di kota Surabaya juga gitu. Jadi terus ada yang di ini kasus kapas. Kaki juga, kaki juga. Sudah, terus hidungnya, mulutnya. Nah sekarang hidung kasih kapas, ini kasus-kasus. Tidak perlu buat orang ngabisin kapas, dan lagi loh, buat bahan pembicaranya orang. Bapak, ini kapas, itu adalah, anu tak, ini. Kudu, orang itu kudu, ingin tahu. Apa? Ini. Ini tak. Kalau gini, rapi. Tidak apa-apa. Walaupun namanya kecelakaan, tapi kalau namanya tidak sampean. Saya pernah mandi orang kecelakaan dari Perdua, waduh, muka ini jadi kapas nih. Keluarga itu minta dimandi lagi, sudah dimandi, udah minta dimandi lagi. Ya usah suka tak buka gini, wah buntelan semua, kapas kapas salah buka. Ya, dia apa? Seakan-akan kayak, wah misterius gitu, wah kecelakaan betul. Gawat. Begitu saya buka, saya mandi sini, sudah, tak ada apa? Bersih mukanya. Ya cuman dia tadi, karena kita takut perdarahan, kadang tidak keluar dari hidung, kadang darah keluar dari hidung. Nah, supaya untuk menghindari itu, kita kasih underpad tadi. Kita taruh bawahnya sih. Jadi kalau umpamanya kena, tak kena ke kapal, kena ke underpad itu tadi. Jadi nanti underpad itu dibungkuskan ke mukanya sini juga? Iya, jadi sudah begini, sudah terbaru kapal. Jadi mukanya sekalian. Siapa yang boleh melihat jenazah? Keluarganya. Yang tidak batal wudhu. Yang tidak batal wudhu. Jadi anaknya perempuan, tidak apa-apa. Saudaranya perempuan, saudarinya, saudarinya perempuan, tidak apa-apa. Mau nyium, tidak apa-apa. Mahramnya saja. Mahramnya saja. Keponakannya, keponakan almarhum. Oh ini ada keponakan dari istrinya. Jangan, tidak boleh. Keponakan yang almarhum atau almarhumah sudah itu ada keponakannya dia yang meninggal itu keponakan suami atau keponakan istri tidak boleh keponakan ya yang meninggal dari situ tapi harus punya wudu apa ya harus punya wudu melihat bukan maksudnya ya. Yang melihat ya, ya. Atau wudu makrom boleh tidak harus wudu gitu tidak cara menyolati ya sudah sekarang kalau sudah menyolati kalau laki-laki bisa kalau perempuan tengah ini ringkasnya sebanyak itu softnya dibagi tiga tidak boleh panjang terus masih ada tiga soft kenapa semikian karena Rasulullah SAW mengajar sebanyak itu ya kita ikut sebanyak jadi kalau laki-laki di kepala kalau perempuan di besar kemudian soknya berbagi. Nah kalau orangnya banyak ya tak apa-apa banyak. 3, 5, 7 sok ganjil itu kan ganjil. Walaupun sok juga dibutuhkan ganjil 3, 5 sok 7 sok. Yang mau tanya silakan. Ya. Posisi kepala ada yang mengatakan harus di utara. Di utara. Nah. Salat. Bukan, kan? Kan kasih plastik. Kalau dulu kasih plastik.
Jadi sebelum dikapain, kasih taruh plastik dulu. Baru dibungkus plastik. Pas dari mandi, bungkus plastik. Sampai dibungkus plastik, baru terus dikapain. Boleh, kalau keadaan darurat tidak bisa dibungkus dengan kafan, harus dengan plastik. Lalu sekarang ini berupa bumi, ya, sampai ya. Beberapa hari, seminggu baru ketemu. Orang yang hancur, kan pakai ini tidak bisa. Ya nggak apa-apa dengan plastik. Tapi kalau bisa sih. Kalau kayak ukurannya kecil ini enak, ukurannya besar ya. Nah, kalau ukurannya yang besar ini, umumnya kita kan 90 cm. Iya. Nah, itu posisinya. Kayaknya. Iya, kayaknya. Karena 90 cm, kalau dulu saya pakai yang itu, yang terakhir saya gandeng. Jadi yang terakhir dijahit. Oh, gandeng. Saya gandeng. Yang terakhir saja. Jadi yang bawah 90 jadi berapa? 90 kali 2. Dan 80. Kalau ini 150. 150. Kalau ini 150. Iya, enak. Jadi berarti kan kalau mana? Kalau mana? 90 cuma miring jadi. Karena sama kiri, kita nggak bisa itu. Jahit dulu. Jahit dulu. Jahit dulu. Lebih luas lagi. Kalau yang 90 itu, jadi pokoknya yang tengah ini digandeng ya, yang bawah ini digandeng. Harus digandeng, taruh sini. Yang kedua, kita kasihkan sebelah kanan. Karena kepala di sini ya, ini sebelah kiri. Bangun serong. Nah, gini kan? Kalau dulu saya gitu, terus ini saya sih lagi, sih. Nah itu tetap itu terus. Yang itu kan, ya gitu. Nah, ini nggak secer. Ini sih kepala. Jadi gini, ini kepala, begini, sana, terus baru ini. Karena jadinya sempit, kalau dia ada nambah ini, 150 balik ini. Ya. Terkadang kalau jenazahnya gemuk, kalau saya jenazah gemuk, walaupun ini 1,5, kadang kita khawatir juga. Gemuk. Ini kepala. Saya buat kepala gini. Kalau ini nggak sih? Karena ini kan bagian tangan. Ini kan bagian tangan yang terakhir. Ini kalau gemuk ya jenazahnya. Nah yang ini lebih panjang. Terus yang kedua. Yang kedua, yang bagian tangan sebelah kiri kecil, sedikit pun. Yang sini panjang. Yang kedua, lalu yang ketiga. Yang ketiga taruh tengah, tengah pas. Jenazah ditaruh, terus panjang gini, tutup. Atau ini kalau mau digeser ke kanan sedikit tak apa. Karena biar nutup langsung aura, paham? Jadi auranya biar langsung tutup, geser lagi sedikit gini, nah gak apa-apa. Nah sih terus kita tutup gini. Kita tutup, jadi kalau jangan tertutup gini, terus kita tarik aduknya lagi. Aduknya baru yang kiri. Baru yang kiri, terus yang kanan ini. Yang kedua yang kanan, lebar. Terus tutup gini. Nah yang kedua gini. Kita cukup. Terus yang ketiga, karena yang terakhir, jadi cukup kan? Yang penting sampai tangan sih, nutupi tangan gini. Nutupi tangan gini, sudah baru ini yang terakhir. Baru terus kaca. Kepala pun juga begitu. Kalau sudah selesai semua, tidak ada yang mau lihat, tidak ada yang mau nyium, kena air mata ya Pak? Tidak apa-apa. Jadi tadi, air mata ada rahmat. Jadi itu yang dikatakan, menangis. Rasulullah meneteskan air mata waktu anaknya meninggal. Ya Rasulullah, bagaimana dengan air mata ini? Nah, air mata ini adalah rahmat. Tidak najis, bukan kucing. Masa air mata najis?
Wudhu terus kita. Terus kapan kaki itu atas? Jangan bisa. Jenis kain ya perlu diketahui. Kalau bisa jenis kain tidak. Bukan. Bisnisnya cantum, ada benar. Iya. Ini cantum. Ini kan bisnis kawan ini. Ada lagi kayak seperti ini tipis sekali. Tipis sekali. Gak tau kayak apa itu tipis waktu kita pakai waktu itu yang kasar. Gak tau kayak seperti ini. Kita masukkan orangnya ramai itu perempuan gemuk akhirnya merosot. Merosot satu. Yang kedua. Cara memasukkan jenazah dari sunnah Rasulullah SAW ketika sudah mau dikeluarkan dari sini ya oleh kepala ini kita tidak membaca sesuatu apapun, tidak baca asmaul husna, tidak baca kulhu bersama-sama, tidak baca fatihah bersama-sama, hanya kita membaca bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim sampai dimasukkan di jenazah. Dan cara masukkannya, ini tangan kanan, ini di bawah. Tangan kiri, di atas. Nah kalau begini, jadi atau pelantin. Nah kuat-kuat, tapi tiba. Kalau urut, urut bisa. Ada pertanyaan saya? Dalam perjalanan mengantar jenazah juga ya. Ada. Gak ada bacaan, gak ada. Dan ada bacaan-bacaan tertentu, cuma di situ tidak boleh banyak bicara, tidak boleh ngomong masalah perdagangan, tidak boleh ngomong masalah permainan atau urusan duniawi. Kita merenungkan dengan jenazah. Para sahabat pun juga demikian, memikirkan bahwa sekarang kita mengantarkan jenazah ini, satu ketika akan kita diantarkan oleh sahabat-sahabat kita. Karena ini merupakan peringatan yang sangat berharga. Gak ada orang yang tahu. Hari ini kita menguburkan, mengkafani, memandikan, menyolatkan, kita akan dilakukan hal yang sama. Jadi kita merenungkan. Masukkan masuk ke dalam itu, iya. Karena tadinya kalau kubur istimewanya nggak boleh. Ya, itu saja. Kalau hujannya terus keluar gitu ya, masuk apa yang juga nggak boleh. Tidak masuk. Jadi kalau kita habis hubungan suami istri malamnya, terus ada orang mati, kemudian dikuburkan. Nah, itu tidak boleh kita memasukkan di dunia. Jadi yang tidak berhubungan dengan suami istri saja. Walaupun untuk kerabatnya tidak boleh masuk. Mungkin ada yang memaksa. Maaf, saya tidak boleh masuk. Kita saya tidak boleh masuk. Kalau masuk, kenapa? Tidak apa-apa masuk. Tidak boleh, karena saya tadi malam habis berhubungan. Kan di dalam hati, kenapa? Karena supaya tidak dipermainkan. Supaya tidak dipermainkan. Ini ada di dalam hati saja. Dan kain kafan itu dibeli dengan harta orang yang meninggal. Sekalipun dia tidak meninggalkan apapun selain harta tersebut. Jadi kalau bisa, dari uang kita sendiri. Kain kafan. Tidak perlu, oh saya sudah mampu bulan. Tak, saya mampu sendiri. Bayar sendiri. Pokoknya kan ada, mau meninggal ya, saya mau menyerahkan. Tidak perlu, biar dibayar orang tidak apa-apa. Tapi yang perlu kain kafan. Kenapa? Jika yang semua yang tadi. Walaupun tidak punya uang lagi, coba beli kain kafan untuk dia sudah ini kasih. Pakai kafan untuk mengganti pakai kafan beli dari harta tersendiri. Buat dari anu, dari kumpulan bulan. Dia uang ini sudah diberikan untuk kain sekalian. Ya kalau sudah habis tak punya apa-apa ya. Kain itu kan dari kumpulan. Kalau sudah habis tak punya apa-apa. Sudah habis tak punya apa-apa. Ya, walaupun kaya miskin tidak tanya kalau kain kafan ya semacam ini kelasnya.
Samuel kita kaya Bupati Sutra. Ketika itu saudara sahabat Bupati Sutra, maka di samping itu ada Senang Bupakan. Kata Senang Bupakan yang hidup lebih berhak Bupati Sutra yang daripada yang lain. Maksudnya dalam hidup dia. Satu, kedua, tidak boleh terlalu jelek. Wis mantep kan kayak kayak antum. Protes. Silakan untuk masukan ke yang lahat itu kepala dulu atau boleh dari samping. Pak kepala dulu. Kan kebanyakan terjadi itu dari samping. Iya, diangkat gini, ini singkirkan terus masukkan. Iya. Kalau kita enggak, kalau kita kebanyakan gini. Jadi diangkat gini terus masuk. Ini kuburan saya. Itu langsung diangkat langsung masuk. Oh, iya. Keradanya ditarik, jalan-jalan dimasuk. Jadi posisi dari selatan. Dari selatan. Dari selatan. Posisi masukkan jenazah kalian kubur dari selatan. Di selatan. Iya. Kuburnya di sana, kita angkat gini, masuk ke kubur itu. Maksudnya dari lebar kuburan yang bukan panjang, sebenarnya kentang. Oh, ini. Tapi ternyata ada yang di pojok. Maaf ya, kalau ada di pojok, ini tembok sudah. Loh tembok, kuburannya sudah sana. Ya apa orang? Kadang repot. Ya sudah terpaksa. Boleh gini. Gini, terus lanjut gini. Mungkin bentuknya yang tidak sama saat kadang-kadang roa ini. Ya, itu kan nanggu apa? Samping ini. Posisinya yang ini kan tidak sama. Sekarang kan cublang. Ya. Kalau di Thailand itu tengah itu roaan gitu. Oh iya, anu ya, buat lahat. Ya, ya, ada yang berdiri ini, saya masuk di ini. Saya pernah lihat di Pasuruan, ya. Di Pasuruan gitu. Saya bilang, duh, jadi lurus. Dibat lurus gini, terus dibat. Merong. Iya, betul. Jadi ini kayak yang lahat. Terus jenazahnya dikabarkan sana, terus kasih spring. Iya, betul. Kasih spring, baru terus kasih kain. Harus tutup. Kalau ada yang dikasih bantal juga, kan nggak ada yang dikasih dari tanah juga. Iya, ada sungai itu, disuruh kasih bantal, itu. Silakan, berikutnya. Dari tanah. Jangan lupa nanti, ya setelah dikapan terus kasih minyak ya, minyak wangi-wangi aja. Jadi siram wangi-wangi. Kebanyakan di kalau orangnya itu sakit, sudah sama mati. Tahun sampai 3 hari, sampai seminggu, tiba-tiba kita sudah rusak semua. Kita mandikan, harus kita perbanyak apa enggak harus? Saya enggak mau. Terus campur baru saya lagi segini, mungkin saya bisa pakai 4. Terus campur baru saya. Dan minyak wangi. Dan minyak wangi. Itu pun biasanya paling busuk baunya. Kalau sudah jadi bangkai, makanya bisa sombong-sombong dong. Silakan. Ini kalau iya, bahasanya dari jauh, misalnya Jakarta, pakai ambulan ke sini. Itu malam waktu satu hari satu malam. Jadi kan sudah di sana mungkin karena tidak ada keluarga di bawah pulang. Jadi kan bau. Nah itu memang apa sebaiknya memang harus di bawah pulang. Tadi kan harus segera dimakamkan. Dimakamkan di sana atau memang sebaiknya juga pulang. Ini situasinya ada biasanya keluarga datang harus bawa pulang ada di luar negeri ada enggak ya seperti di situ kuburin itu loh katanya bawa pulang ya bau kalau mau sudah dimandikan belum memang harus mandikan lagi nah iya nanti kan dimandikan dan maksudnya tadi kan menghindari bau supaya ada kan saya jenazah dirawat di rumah sakit, ya. Dua bulan kemudian saya juga nggak tahu punya, nggak boleh dibuka, katanya maskernya kan boleh dilihat. Saya dibuka itu cuma itu di kuburannya. Apa itu organnya nggak diambil atau gimana gitu? Ya mungkin itu diambil, nggak boleh. Mungkin juga kalau kena penyakit lain. Oh ya, sama. Biasanya kan dibuka itu. Kecelakaan ya. Biasa. Ya, kalau kecelakaan mungkin juga kan. Nah, ya itu. Kalau terus gimana itu? Gitu, biasanya kalau pernah itu cuma di rumah sakit, kemudian kita menolong lagi saja atau dibunuh juga. Tapi kita menggali apa namanya mengalami kesalahan. Kalau sudah dimandikan di rumah sakit berarti tidak wajib dimandikan lagi di rumah. Kalau bisa sudah pas memandikan orang muslim orang yang mengerti caranya itu belum sunnah, tak boleh mandikan lagi.
terutama meragukan dan sebagainya, harus kita lakukan. Karena itu merupakan fardu kifayah. Kalau ada satu orang mati sekampung ini tidak memandikan semuanya, tidak berdosa semuanya. Kalau hanya 2-3 orang saja yang memandikan, semuanya kumpul tidak berdosa. Apakah ada fadilah khusus bagi yang memandikan ini? Sangat besar sekali memandikan ini, pahalanya orang memandikan jenazah. Sangat besar. Dan itu langsung panggilan di leher. Karena semua orang mau mengurusi jenazah. Ada orang sekarang, sampai kita hanya berapa orang saja. Apalagi di Surabaya, kan itu. Kadang-kadang banyak di satu kampung ada orang mati, cari tukang mandi, tidak ada. Yang satu keluar kota, yang satu ke Surabaya, yang satu umroh, yang satu mana. Coba lain-lainnya semuanya ada, tapi kalau masyarakat ada. Sebagai sendiri, jadi alami. Makanya
Iya, betul. Kalau misalnya ini ada terjadi suami istri habis hubungan, salah satunya berapa mendadak meninggal. Tapi belum dijenguk. Mayatnya terutama. Itu terus gimana dalam mandikan? Mandi jenazah ini sama dengan mandi jenazah. Jadi mandi jenazah di dalamnya, mandi membersihkan badan juga ini. Jadi dua. Jadi walaupun kita tidak dikasih tahu orangnya di sehubungan, belum mandi, tapi kita akan mandi jenazah. Ada bumbunya dan sebagainya. Saya ingat waktu itu ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Rasulullah perang. Akhirnya bisa perang. Dia kematian baru, rambutnya panjang semacam ini, dia panggil dengan istrinya, sahabat istrinya berangkat, sampai ada yang jihad, dikasih gambar, itu sedikit mati syahid. Si istri sedang datang untuk menghadapi Nabi SAW. Bagaimana ya Rasulullah, saya ikut jihad, bagaimana suami saya? Oh, suami sekarang ini sudah mati syahid. Mana itu? Dia datang ini istri mau wadir sama Rasulullah, ini bertanya satu. Ya Rasul, tadi malam itu masih belum sempat jenazah. Jadi maksudnya istri ini iki yo disono jarapan lho. Maksudnya semacam itu. Maka Nabi saya mengatakan karena rabi semacam ini baru saja suamimu dibandingkan oleh malaikat. Kalau kamu tidak tahu lagi kepingin tahu buka dibuka hari ini sih berojek sih. Jadi mandinya jenazah ini sama dengan silakan mungkin ada. Saya kira sampai di sini dan mudah-mudahan maaf kalau umpamanya ada anak kecil ya jenazah anak kecil nah itu ada boleh disolati boleh tidak kalau umpamanya anak kecil umur ini Rasulullah pernah Ibrahim anaknya Ibrahim waktu meninggal dunia dalam umur 16 bulan satu tahun setengah atau satu tahun empat bulan. Jadi 16 bulan atau 1 tahun setengah, 18 bulan. Saya lupa di sini ada. Nah itu Rasulullah tidak menolak. Jadi langsung dikafani, langsung cukup. Dimandikan dikafani itu cukup. Bahkan ada yang boleh juga menolak. Tapi doanya lain. Doa untuk orang tuanya. Semoga dia diganti yang lebih baik. Itu doanya. Ada. Ya, belum ada dosa. Kalau ada yang mau kita lanjutkan, kalau bertanya bisa hubungan dengan kita dengan Ustaz Arif atau dengan Mas Ida. Insyaallah kita siap. Dan mungkin diantara antum akan mengundang kita di masjid Ustaz Arif kita siap. Gratis. Dan itu kan? Iya. Saya kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jamaah bisa atau kita berfoto bersama-sama. Iya. Di depan di sana. Bismillahirrahmanirrahim.